Yoi, Ma geng, masih banyak yang bertanya ya untuk posisi terminal Prima Jasa, Pulau Prima Jasa yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Dan gua akan kasih penjelasan lebih hari ini, oke? Sekarang gua baru ada di Bandara Kedatangan 1A. Ini Bandara Kedatangan 1A. Kalau Pulau Prima Jasa? Prima Jasa, gini, Bapak bisa nyebrang sini. Nyebrang terus? Ya, 138 itu ada paket. Oh ada. Oh ya, oke, ya. Ya, enggak sih ya. Taksi online, taksi. Nah, ini terminal kedatangan 1A tuh ya. Kedatangan domestik 1A. Ternyata di sini ada poolnya juga nih untuk Prima Jasa dari sini nih. Ini ada loketnya juga ya. Oke, nah ini ada ininya nih. Tetap ya bayarnya harus pakai non tunai ya. Jadi gue bilang lo harus siapin dompet online atau e-wallet yang bisa bayar pakai scan kris ya. Ini ada di depan terminal 1A ya. Terminal 1A. Caringin batu enggak? Caringin ya, yang dekat sama arah Kiara Condong ya. Naiknya Prima Jasa ya. Jam 13.50. Nih, check-innya di sini. Ya. Bandung. Itu yang jam 2 ya? Jam 2. 13.55 ya. Iya. Oh, jam 2. Sekarang jam 2 itu kelihatannya. Hah? Yang sekarang jam 2. Yang jam sekarang yang jam 2. Oh, tapi ini sekarang bisa? Enggak. Oh, nanti ya, nunggu. Oh, berarti saya nunggu dulu ya? Ya. Oh, ya, makasih. Oke, ini adalah kondisi terminal kecilnya ya. Di depan terminal kedatangan domestik 1A. Itu ada bis-bisnya. Ini ada ruang tunggunya. Dan ini tadi karcisnya ya. Yang paling penting yang harus lo siapkan adalah lo harus punya dompet online. Harus punya e-wallet. Supaya bisa bayar, karena bayarnya dia non tunai, pakai scan kris, transfer gitu-gitu, pokoknya yang non tunai lah ya. Minimal lo punya mobile banking, e-banking ya. Kalau gue pakai Mandiri Mobile. Sekarang itu lagi menunggu untuk bisnya jam 2 ke Bandung Caringin ya. Terus abis dari Caringin nanti gue akan menuju ke stasiun Kiara Condong untuk perjalanan ke Tasikmalaya. Ini sekarang jam 1:30, masih berada di Bandara Soekarno-Hatta di depan Terminal 1A kedatangan ya.